Coba ulang, ulang, ulang. Enggak dengeran. Gimana kalau gini? Kan karena permukaan termos tidak ditutup, maka uap air panas akan keluar bercampur dengan suhu lingkungan yang juga menyebabkan air dalam termos tuh jadinya dingin. Itu aja lah simpelnya. Oh, bisa jadi, bisa jadi. Kan kabeh wis kabeh perbandingan karo jenis-jenis kan mari yo. Saiki kita membuat kesimpulan, kesimpulan dari diskusi kita dari ya. Iya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya mau balik-balik, mau sing cindukur apa mau sing apa? Dari termos itu sistem terisolasi yo. Iya. Terisolasi. Nah, agar air dalam termos nggak dingin. Jadi gimana? Berarti kan permukaannya harus permukaannya termos ya ditutup. Ya. Dengan dingin harus ditutup. Terus. Ben apa? Gak mengakibatkan pertukaran panas dan kerja apa karo apa lingkungan ini lalu bedo karo apa balon udara karo mesin motor ini sing apa sistem tertutup karo sistem terbuka tadi apa mar kesimpulannya mar tadi ini termos termasuk sistem terisolasi terus agar air dalam termos tidak dingin maka dari itu permukaan termos harus ditutup agar tidak mengakibatkan terjadinya pertukaran panas zat atau kerja dengan lingkungannya. Berbeda halnya dengan balon udara yang termasuk sistem tertutup dan mesin motor yang termasuk sistem terbuka. Ya, guna ya. Iya. Wes berarti diskusi ya, wes mari berarti ya. Wes. Tutup mar, tutup mar. Ditulis kan iku. Iya, ditulis nak iku. Wes. Kok direkam gak ada ditulis engko, diketik. Wes ya. Sekian dari diskusi kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.